Allah, 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 Allah. Ketiga, Yusuf Qardawi sebut umat yang daya fikirannya jumud selalu mengikut dan tidak berdaya. Saya dijemput untuk ke satu program. Saya tak mau sebut program apa. Maka dalam program itu ada simulasi. Mereka kena berdakwah dan sebagainya. Dan dijemput seorang mu'alaf, tapi mereka tak tahu yang tu mu'alaf. Dijemput mu'alaf, mereka tak tahu tu mu'alaf. Mereka ingat itu adalah non-Muslim. Maka non-Muslim, mu'alaf itu berlaku seperti non-Muslim. Ditanya soalan dan sebagainya. Seolah-olah mereka sedang berdakwah dan saya kena berikan tips. Jumudnya tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam pada hari ini, subhanallah, mu'alaf pertama tanya soalan. Ah, saya tak mau masuk Islam sebab mau kena sunat. Dia berlakon je. Sebab mau kena sunat. Lepas tu mu'alaf tu provoke lagi. Bolehkah saya masuk Islam tak mau sunat? Tahu tak apa jawapan dia? Jawapannya, tak boleh. Nampak gayanya umat Islam ni, dia lebih meletakkan sunat itu lebih wajib berbanding dengan menjauhkan seseorang daripada syirik. Apa tak jumudnya? Kita mengikat diri kita. Sebab itu jumud, pemikiran kita tak berdaya. Kita ni seperti, na'udzubillah, tak sepatutnya jadi begini. Kita seperti lembu yang dicucuk hidungnya, ditarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sini. Akhirnya kita tak jadi tentu hala. Antawahabul Atah.